Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'ad. Disebutkan dalam satu hadis sahih tentang awal penciptaan manusia, dimulai dari air mani, subal dala, subal daging, kemudian sampai bentuk, sampai ditiupkan bau dan cengkeh. Catatan nasibnya, di mana ia akan mati. Termasuk yang sudah ditentukan oleh Allah adalah pasangan, jodoh. Jodoh kita sudah ditentukan. Biarpun kadang di pertengahan ada yang putus jodohnya. Semula jodoh menjadi tidak jodoh. Yang jelas pernah menjadi jodoh dan itu sudah menjadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya jodoh Anda tidak akan lari kemana. Akan tetapi jodoh Anda insya Allah ada. Akan tetapi di mana dia? Nah ini di mana ini harus kita pahami makna di mana. Kalau Anda ingin mencari ikan tentunya di kolam. Kalau Anda ingin mencari permata, Anda menyelam ke dalam laut. Kalau Anda ingin menginginkan laki-laki yang baik atau wanita yang baik, tentunya Anda harus ke tempat lingkungan yang baik. Di dalam lingkungan yang baik akan tumbuh orang-orang yang baik. Makanya baginda Nabi mengajarkan di saat kita memilih kawan pun termasuk kawan hidup adalah agar kita melihat siapa kawan-kawannya. Maka pilihlah jodoh Anda di tempat-tempat yang baik, lingkungan yang baik. Karena dengan lingkungan yang baik, artinya lingkungan itu telah menjadikan sebab pasangan Anda terjaga. Pergaulan yang baik menjadikan sebab pergaulan ini menjadikan pasangan Anda terjaga. Maka jangan sampai Anda menikah dengan orang yang tidak kenal sebelumnya, dari mana tempatnya. Mungkin dia semula dari keluarga yang terbaik, akan setelah hijrah ke tempat yang baik, berkumpul dengan perkumpulan yang baik dan mulia. Maka sangat mudah bagi orang tersebut dan tersebut di tingkat kebaikan di tingkat dunia. Maka bagi yang sudah punya haji menikah dari masanya berkumpulan dan persoalan diri Anda menjadi orang yang baik dan orang yang baik menggantikan orang yang baik, laki-laki baik dan laki-laki baik. Maka jika Anda berusaha memperbaiki diri Anda, nanti Allah akan kirim untuk Anda wanita-wanita yang baik. Jika ada wanita yang berusaha memperbaiki diri Anda, maka Allah akan kirim lebih baik untuk Anda. Semoga yang sudah punya hajat untuk menikah, Allah beri kepada Anda pasangan yang punya semangat dan mulia di dunia. Kemuliaan yang akan berbahagia di dunia dan telah menjadi akhirat. Sampai itu, bila kami cinta Anda untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.